sebenarnya kita kena salahkan stesen TV. Dia nak pilih pelakon yang nak berlakon dalam drama dia orang, mesti kena ada follower 1 juta. Ah, macam tu pula. Okey, kalau macam tu, tolonglah like, subscribe, komen, okey? Subscribe tu yang penting tu. Sekarang ni follower saya jangankan 1 million. 10 ribu pun tak sampai lagi. Okey. Itu kenyataan daripada Zaid Zaidi, dan semalam saya ada muat naik dan kita pun dapat maklum balas daripada Datuk Awi. Ha, ni dia. Dia boleh gatal sebenarnya. Benda boleh ditolak, tapi dia memilih sedap. Islam ni tidak elok lah. Saya pun bukannya kenal sangat dengan dia. Kalau lantak dia lah. Okey, komen daripada Datuk Awi mengenai isu Zul Arifin ini mendapat maklum balas daripada seorang netizen daripada warga Singapura lah. Okey, apa yang ni saya bacakan, komen yang aku rasa biadab sikit. Kalau nak buat di Singapura ke lainlah, Malaysia belum terbuka. Adakah drama Melayu Singapura lagi teruk dari Malaysia? Adakah konsert Pesta Anugerah fashion artis Melayu Islam di Singapura lebih teruk dari Malaysia? Adakah isu remaja Islam Singapura lagi teruk? Lihat dari semua sudut baru komen, dan ketahuilah selagi bercampur bau, apatah lagi berlakon bersentuh antara bukan mahram adalah haram dalam sisi Islam. Birit adingan moncam Zul or filem seperti Sembilu, dan ketahuilah majoriti umat Islam Singapura juga menolak kemungkaran seperti ini. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua umat Islam. Itu komen daripada seorang warga Singapura di video channel saya lah. Nampak kat situ. Kenyataan si Zaidi tu, dia pun tak cakap stesen TV mana. Sebab betul ke stesen TV itu memerlukan artis yang followernya sampai 1 juta untuk muncul dalam drama TV tersebut? TV mana kan? Dah tentunya ianya lebih ke arah TV3. Nampak kat situ. Nah, ini video. Okay, mengenai isu Zul Arifin ni, sebenarnya kita kena salahkan stesen TV. Sebab dia nak pilih pelakon yang nak berlakon dalam drama dia orang, mesti kena ada follower 1 juta. Bukan nak tengok bakat seni. Jadi, kalau nak follower 1 juta, bolehlah mempromosi drama tersebut di media sosial. So berlakulah video macam Zul Arifin ni yang kononnya nak mempromosikan drama. Tak mustahil lepas ni akan lebih ramai lagi yang akan buat video-video promosi yang macam Zul Arifin buat. Sebab saya TV nak follower 1 juta. Bukan tengok bakat sini. So pandangan korang macam mana? Okey, ada satu kenyataan menarik daripada Fatah Amin. Ini gambar aku silap. Ini gambarnya. Kenyataan beliau rasanya 2 hari lepas daripada stesen radio menyatakan beliau kalau nak terima tawaran berlakon, beliau pastikan tiada babak bersentuhan dengan pelakon wanita sesuai dengan status dia yang bergelar suami dan juga seorang bapa. Nampak kat situ. Jadi kat sini peluang saya untuk bergelar pelakon, okay, yang saya risau, sebelum ni saya risau, saya cakap di situ saya, kalau lah abang berlakon, nasib baik abang tak jadi pelakon. Kalau abang jadi pelakon, mungkin abang akan memilih sedap, macam kata Dato' Awi lah. Tapi sekarang ni awak nampaknya ada peluang lah kot, muka macam ni kalau nak jadi pelakon. Tapi macam mana nak jadi pelakon kan? Aduh, follower pun tak sampai 1 million kan? 1 juta nampak kat situ. Tapi hakikatnya kalau lah follower saya, dah subscribe, like, bagus, okey, komen. Tapi hakikatnya kalau saya ada follower sampai ke 1 juta, ada ke laku ke muka macam ni nak jadi pelakon, nak jadi artis? Tapi kalau saya dah ada 1 juta follower, rasanya tak perlu berlakon lagi dah. Sebab depan kamera ni pun saya dah berlakon banyak dah. Jadi itulah maksudnya sekarang ni, kita harapkan, kita doakan, dia kata dia memilih untuk tidak bersentuhan dalam apa-apa babak aksi lakonan setelah bergelar suami dan bergelar bapa. So kita doakan semoga Zul Arifin cepat-cepatlah berumah tangga. Nampak kat situ. Tapi itulah sekarang ni, dengan cerita Zul Arifin akan didakwa, okay, didakwa oleh yang berkaitan lah. Nampak kat situ. Jadi kita doakan yang baik-baik. Okay, kita baru saja nak menuju ke arah endemik. Kita telah diuji dengan PKP, COVID-19 dan sebagainya.
So kita cuba jalan yang terbaik dalam bidang hiburan ini, dalam bidang lakonan ini. Seperti yang saya keluarkan kenyataan tentang pelakon Astra Muslim yang berlakon dengan Wawa Zainal. Ada satu drama tu, saya ingat lagi, saya seronok cerita tu, lupa tajuknya sebab saya pun bukan jenis yang selalu tengok TV. Okey, drama saya tengok pun kebetulan, di mana dia ada satu aksi babak lakonan Astra Muslim sedang mengurut kaki Wawa Zainal, watak suami isteri lah, tapi sebenarnya dia tak ada mengurut pun, tetapi aksi sebab kamera tu pada sini, so tangan tak nampak lah, so konon-konon tangan tu tengah mengurut, tapi rupanya tak mengurut pun sebab Wawa Zainal isteri orang kan, dan kebetulan Astra Muslim pun suami orang, Astra Muslim idola saya tu. Ikon poligami nampak kat situ. Okey. Jadi tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.